Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama aku Siti Maria, alumni dari sekolah SMK Dirgas. Alhamdulillah saat ini aku menempuh pendidikan di Adira Jasara Suara Sanjaya atau dikenali dengan Ars University Bandung. Untuk adik-adik semuanya, sebelum aku mengajak kalian nih untuk gabung di sekolah SMK Ajar Kasih, kalian harus tahu dulu nih, di SMK Ajar Kasih ini ada 3 jurusan loh. Yang pertama ini adalah termasuk jurusan aku dulu, yaitu OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Dan sekarang OTKP ini diubah menjadi MP, yaitu Manajemen Perkantoran. Dan yang kedua, ini adalah jurusan yang menurut aku banyak diminati untuk saat ini karena di dunia digital ya, yaitu MM, Multimedia. Nah, tapi sekarang ini sudah tidak menjadi MM lagi, bukan masing-masing ya, ingat, tapi Multimedia. Sekarang diubah menjadi DKP, yaitu Desain Komunikasi Visual. Dan yang ketiga ini yaitu TBSM-nya. Tolong dicatat ya sama cowok-cowok, yaitu Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Tapi sayangnya untuk saat ini TBSM diubah nih menjadi TSM, yaitu Teknik Sepeda Motor. Nah, kalian juga harus ingat bahwa masa depan cerah itu dimulai dari pendidikan yang baik. Nah, di mana kalian mencari jati diri kalian. Dan sekolah itu harus menanamkan bahwa kita mempunyai cita-cita tinggi dan kalian mempunyai tujuan yang baik di dalamnya. Bukan malah melanjutkan sekolah itu karena teman-teman kalian. Contohnya, teman kalian masuk sekolah sana, otomatis kalian juga ikut ke sekolah sana. Kalau contohnya lagi, teman kalian masuk ke sekolah itu, ya kalian juga ikut ke sekolah itu. Nah, ingat bahwa cerdasnya Anda, berkualitasnya Anda, Anda yang menentukan, bukan orang lain ataupun teman Anda. Dan kalian harus bisa temukan potensi Anda di sekolah SMK Ajar Kasih, tempat di mana impian menjadi kenyataan. Dan ingat bahwa pendidikan adalah investasi masa depan Anda. Yuk bergabung bersamaku di sekolah SMK Ajar Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.